Ibu dan kakak korban ini menangis histeris di depan pintu masuk ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Kisaran Asahan Sumatera Utara. Sang ibu tak menyangka karena melihat tubuh anaknya BD 42 tahun sudah terbujur kaku ditutupi kain. Korban tewas dalam perjalanan rumah sakit akibat pendarahan hebat pada luka tusukan bagian paha atas. Tewasnya korban setelah dikeroyok oleh temannya di Geraha Kisaran Asahan akibat terjadi ketersinggungan pelaku dan korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Siantar dan saat ini petugas sedang memburu pelaku. Utamanya adalah ketidaksenangan antara pelaku dan korban dengan RPP kecil. Kemudian karena ada ketidaksenangan antara korban dan pelaku, sehingga pelaku sebanyak 2 orang terus sebentar dalam lidik melakukan tindakan yang mengakibatkan matinya waktu. Namun saat ini penyebab dari kematian dari korban belum kita bisa ulas karena masih menunggu. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.